parts of the country, including the Northwest, were hit by intense storms Monday night as basements and garages flooded and people were trapped in provincia de Granada, España. Las imágenes son impresionantes. Municipios de Granada. En apenas media hora han caído 109 litros. Cuaca buruk terus melanda beberapa wilayah Spanyol setelah beberapa hari lalu dilanda banjir sehingga menimbulkan kerusakan dan ketidaknyamanan. Bahkan hari ini 23 September 2021 banjir bandang hebat dan hujan deras telah menyebabkan banjir jalanan, mobil berserakan di jalan terbawa air, pemadaman listrik dan pohon tumbang di Provinsi Huelva dan Badajoz, di mana beberapa akses jalan rusak. Termasuk yang paling parah terkena dampaknya. Di Provinsi Huelva, daerah yang paling parah terkena dampak adalah Pantai Barat, di mana daerah seperti La Antilla, Lipe, Islantilla, Isla Cristina dan Ayamonte mengalami banjir rumah, toko dan bangunan umum, terkejut dengan naiknya air akibat hujan deras. Di Huelva County, level 1 dari rencana darurat telah diaktifkan dengan lebih dari 600 panggilan untuk bantuan. Pemadam kebakaran Consorcio Province de Valencia melakukan sekitar 20 pertolongan antara malam dan pagi di berbagai lokasi untuk membantu pengemudi yang terjebak dalam kendaraan dan membanjiri rumah serta bangunan terutama terkonsentrasi di wilayah Hatifa, di mana curah hujan rata-rata mencapai 105,6 liter per meter persegi, di mana 66,6 liter per jam. Di Mallorca, beberapa jalan ditutup untuk lalu lintas pada dini hari karena hujan deras yang menyebabkan banjir dan tanah longsor. Wilayah itu dalam status siaga oranye dan perkiraan hujan lebat akan berlanjut sepanjang hari, menurut Institut Meteorologi Nasional Spanyol. Go, 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 go.